Hai everyone, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik ya. Welcome back to my channel, Mami Diana dan Michelle. Hari ini adalah daily vlog aku. Sebelum nonton, don't forget to like, comment, share, dan subscribe ya. Hari ini aku mau ganti tanaman ini, mau diganti Kamboja Bali rencananya. Tapi sebelum itu aku mau beres-beres dapur dulu ya. Dimulai dari cuci piring. Aku suka banget kegiatan cuci piring. Entahlah kenapa, pokoknya aku ngerasa happy aja pada saat cuci piring. Ya mungkin naluri emak-emak kali ya. Kesok-kesok terus sampai semuanya bersih. Udah selesai deh cuci piringnya. Selanjutnya piringnya kita tata di rak. Raknya beli di Informa ya. Selanjutnya kelas. Kelasnya by IKEA. Sebenarnya sih gak ada niat untuk hari ini mau pindahin pohon, tapi tadi ibuku telpon, ternyata tukang bisa hari ini. Ya udah deh, jadi aku ambil waktunya. Now aku mau siapin minum dulu untuk tukang dan pak suami, karena pak suami mau bantuin rencananya hari ini. Karena pohon kambojanya itu keinginan pak suami untuk diganti. Airnya sudah selesai, selanjutnya kita bikin kopi. Kamu tim mana nih guys? Tim kopi hitam atau tim mocha latte? Aku tim mocha latte aja deh. Satu buat tukang, satu buat suamiku. Kopinya sudah selesai, selanjutnya kita nunggu pak suami sama tukang lagi ambil pohon Kamboja Bali. Gak jauh sih, di dekat rumah, karena aku belinya juga sama saudara. Nah ini dia, sudah sampai. Yeay, aku beli bunga kambojanya yang warna kuning, karena yang pink udah punya. Pohon Kamboja adalah salah satu pohon yang cukup kuat, jadi dia nggak gampang mati kalau dipindahin, alias nggak mudah stres. Nih lihat, gede banget kan, dan ini tuh super berat banget ternyata. Ya ampun, kasihan sama mereka keberatan. Pohon Kamboja ini tingginya kira-kira 2,5 meter. Dan batangnya itu udah besar banget, plus ini tuh berat banget, sampai mereka berdua aja tuh kayaknya kewalahan banget. Ya ampun, sebelum ditanam, dibersihin dulu ya rumputnya supaya lebih cantik. Tuh lihat mereka sampai kewalahan.
Ya ampun. Untuk menanam pohon kamboja sebesar ini, galinya harus yang dalam banget ya guys. Minimal itu sekitar 50 cm ke bawah gitu, atau 60 cm ke bawah. Nah, ini udah lagi diinjak-injak supaya makin kuat di akarnya, nggak mudah goyah dia. Tuh, udah langsung berdiri bener-bener tanpa sanggahan. Yang penting harus dalam gali tanahnya. Selanjutnya aku mau siapin vitamin B1 supaya kambojanya nggak mudah stres pada saat kita habis pindahin. Jadi fungsinya vitamin B1 ini adalah supaya tanaman itu nggak mudah stres pada saat habis dipindahin ya. Takarannya 1/2 sendok teh aja dicampur dengan 1 liter air seperti ini. Hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Aduh, masih kepo banget sih. Lalu disemprotkan ke seluruh daun dan batangnya. Welcome home, Kamboja Bali. Mudah-mudahan dia senang ya dirawat sama aku. Selanjutnya aku minta tukang untuk nyabutin rumput liar di taman aku. Jadi taman aku ini pakai rumput gajah mini ya guys. Nah, jadi nyabutinnya juga harus pelan-pelan. Jangan sampai rumput gajah mininya itu ketarik, dan minimal itu 2 minggu, maksimal sampai 1 bulan itu harus dibersihin semuanya seperti ini. Mudah kok perawatannya. Karena rumputnya udah selesai, selanjutnya adalah yang terakhir. Aku mau minta untuk mindahin kamboja aku yang di pot ini untuk dipindahin ke spot ala-ala Bali aku yang di atas. Semoga mereka kuat ya. Ya. Alhamdulillah, sudah selesai semua. Kambojanya sudah pindah ke atas 2 pot. Kamboja balinya juga udah, dan rumputnya juga sudah bersih. Thanks for watching, don't forget to like, subscribe, comment, dan share this video sebanyak-banyaknya ya. Stay safe.